Dua lifter putra andalan Indonesia Dean Triatno tampil di kelas 69 kg pada Asian Games 2018. Namun sayang keduanya gagal mengikuti jejak Eko Yuli Irawan, Sri Wahyuni dan Surahmat untuk mempersembahkan medali bagi Indonesia. Pada Asian Games 2018, cabang olahraga angkat besi, Deni dan Triatno turun di kelas 69 kg putra, keduanya pun berada di grup yang berbeda. Deni yang berada di grup B berhasil mencatatkan total angkatan 318 kg dengan angkat snatch 141 kg serta clean and jerk 177 kg. Namun ia gagal pada angkatan ketiga snatch di 145 kg dan clean and jerk 180 kg. Namun Deni masih menduduki posisi teratas dalam grup B. Sementara Triatno berada di grup A bersama lifter-lifter kuat dari Korea Utara dan Uzbekistan. Ia melakukan angkatan snatch 147 kg, clean and jerk 182 kg, sehingga total angkatannya 329 kg. Namun sayang, Triatno juga gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia. Manajer pelatnas angkat besi menyebutkan bahwa anak asuhnya sudah berusaha maksimal. Kendala tadi, sebenarnya si Triatno kemarin tadi kan angkatan pertama sempat enggak ngangkat, gagal. Itu kita tadi berhubung di pemanasan jauh tuh, jadi komunikasi kurang, jadi